Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Sisio Sulutia. Terima kasih banyak aku ucapkan untuk teman-teman yang sudah nonton video aku dan juga sudah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, mohon di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan kali ini aku akan mereview 2 produk dari Sambai Mi. Ada cleanser dan juga ada serumnya. Seperti apa? Disimak ya. Tadi di awal sudah aku sampaikan kalau aku akan mereview 2 produk ini, ada cleanser dan juga ada serumnya. Dan mari kita bahas dulu untuk cleansernya. Cleansernya itu seperti ini, namanya adalah Sambai Mi Bye Bye Blemish Vitatox Brightening Bubble Cleanser. Nah, untuk packagingnya teman-teman, packaging di luar dia itu di packing dalam dus berwarna kuning. Nah, di setiap sudutnya ini dusnya terdapat informasi dari produk ini. Nah, kemudian di bagian atas teman-teman bisa lihat dia ini tuh ada stiker atau hologram yang bisa di-scan untuk mengetahui keaslian dari produk ini. Karena aku dapatnya dari Sambai Mi officialnya dari Indonesia, jadi aku tidak mengajarkan ke teman-teman untuk mengetahuinya lagi karena ini otomatis asli. Untuk kemasan dusnya dia itu didominasi oleh bahasa Korea dan juga bahasa Inggris. Adapun di dus ini terdapat informasi tentang asal produk dari mana, terus kemudian juga ingredients-nya apa saja, ada keterangan expired date-nya di sini, dan juga ada informasi dari isi produk ini yaitu 120 gram. Nah, untuk packing di dalam seperti ini dia. Nah, ini dia produknya, dibalut dalam botol berwarna kuning muda sehingga kita bisa melihat isi di dalamnya. Jadi seperti ini, jadi aku sudah pakai sudah lama. Dilengkapi dengan pompa yang dinamis jika diputar ke kanan untuk membuka dan diputar ke kiri untuk ditutup biar tidak mudah tumpah. Di sini ada keterangannya. Pada botolnya ini terdapat informasi tetapi tidak terlalu banyak seperti dusnya yang di luar ini. Nah, untuk harganya Rp215.000 untuk 120 gram. Untuk cara pakainya, keluarkan secukupnya di telapak tangan. Kemudian diaplikasikan tipis-tipis pada wajah yang kering, jangan wajah yang dalam keadaan basah atau lembab. Terus kemudian diusap seperti kita menggunakan masker wajah. Setelah gelembung muncul cukup banyak, nikmati masker gelembung tersebut selama 5 menit, lalu pijat wajah dengan lembut, lalu kemudian dibilas. Produk ini dia berbentuk cair tapi agak kental, terdapat scrubnya juga. Dan memiliki aroma segar wangi jeruk. Juga mengasih tahu ke kalian, jika terdapat gelembung pada bagian palms seperti ini, tenang, jangan khawatir, karena gelembung yang muncul pada tutup botol ini tidak menunjukkan bahwa tanda kerusakan produk, karena hal tersebut adalah hal normal yang dapat terjadi karena karakteristik alami tekstur produknya. Sambai Mi Bye Bye Blemish Vitatox Brightening Bubble Cleanser ini dia itu memiliki hero ingredients, ada Vita RX yang terdiri dari ekstra Goheung Yuja dan juga ada ekstra Jeju Green Tangerine. Terus juga ada 18 jenis vitamin lain yang terdiri dari vitamin C, vitamin E, dan juga vitamin A. Nah, produk ini itu pH-nya sangat rendah. Terus kemudian dia itu memiliki perlindungan pencerah dan bubble-nya juga ada sehingga cocok untuk semua jenis kulit wajah. Seperti aku yang kulit wajahnya sensitif. Nah, berikutnya kita akan bahas untuk serumnya. Nama serumnya yaitu Sambai Mi Yuja Niacin Blemish Care Serum. Nah, produk ini di packing dalam dus seperti ini. Dusnya itu berwarna kuning. Nah, di setiap sudutnya itu terdapat berbagai macam informasi. Dan di bagian atasnya kayak gini juga ada semacam hologram atau semacam stiker yang bisa diketahui untuk men-scan apakah produk ini itu asli atau tidak. Seperti tadi yang di awal yang si ini ya, si cleansernya seperti ini. Nah, kalau kita beli di tempat lain mungkin agak ragu-ragu ya, tapi kalau kita belinya langsung di
official store-nya, ya otomatis kita tidak perlu lagi cek ya. Terus kemudian aku mengasih tahu ke teman-teman bahwa untuk kemasan dusnya itu cuma menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Korea, sama dengan si cleansernya kayak gini juga sama. Nah, aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman untuk packagingnya di dalam. Nah, ini dia produknya. Dia itu dibalut dalam botol yang berwarna kuning muda, tetapi kita bisa melihat isi takarannya di dalam kayak gini. Ini aku sudah pakai segini dan dilengkapi dengan pompa yang dinamis, juga tutup botol di dalamnya kayak gini, ada tutupnya dan juga ada pompa kayak gini. Untuk botolnya ini tidak terlalu banyak informasi seperti di dusnya. Nah, untuk cara pakainya, cukup keluarkan 2-3 tetes, kemudian diusap secara merata pada wajah dan juga pada leher. Produk ini sangat mudah menyerap dan tidak lengket. Sambai Mi Yuza Blemish Care Serum ini harganya Rp276.000 dengan isi 50 ml. Dan juga terdapat hero ingredients yang sangat luar biasa dalam produk ini, yaitu yang pertama ada 82% ekstra gehyung yuja yang bermanfaat untuk menutrisi dan melembabkan kulit wajah. Terus juga ada 5% niacinamide. Ini dia. Oke, di sini keterangannya yaitu bermanfaat untuk menghilangkan flek hitam dan juga bekas jerawat. Juga ada glutathione dan arbutin yang bermanfaat untuk menjadikan kulit menjadi lembut serta lembab serta terasa segar. Dan juga ada 12 jenis vitamin pada produk ini yang mampu merevitalisasi kulit wajah yang rusak akibat stres. Nah, itu dia yang bisa aku share ke teman-teman, dua produk ini. Nah, terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.